Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Una di channel COC-nya Una Cluster. Untuk kali ini TH14 mau coba attack darat pakai Yeti sama Titan Elektro. Kalau spellnya mah seperti biasa weh, bat spell ya teman-teman. Dah soalnya menurut Unama bat spell teh emang rada-rada enak gitu ya dipakai combo-combo sama yang lainnya teh. Sebelum ke videonya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu. Langsung aja kita ke videonya. Oke, ini base yang pertama yang mau di attack. Lumayan rada-rada max ya. Terus ininya juga biarin weh, infernonya multi ya. Mudah-mudahan si bat spellnya utuh sampai rata. Jangan lupa tadi teh di clear dulu pinggirnya biar yetinya nanti masuk ke tengah sama si Titan Elektronya. Keluarin semua di situ burudulken, terus jangan lupa dikasih reg spell ya biar pergerakannya cepet. Tadi wizardnya harusnya jangan turun dulu ya teman-teman, soalnya itu teh nanti buat beberesi kalau misal defense-nya udah sebagian habis tapi Una teh poho jadi we diturunin. TH-nya dapet, jangan lupa di situ teh tadi kasih spell reg ya teman-teman. Soalnya itu kan si di TH-nya teh ada racunnya. Jadi bisi pada mati. Bat spell udah mulai diturunin bareng sama jawara. Tapi ini teh free spellnya habis. Ini mah bat spellnya pasti habis juga ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, masih ada jawara sama queennya ya. Mudah-mudahan rata. Udah dapet 79%. Ini queennya mati gara ini mah kecabok ketepel ya teman-teman. Tinggal jawaranya yang masih hidup. Hampir kelupaan itu archernya lupa diturunin tadi teh. Poisonnya nggak kepake karena nggak ada isi CC-nya. Tapi kalau mau coba di war mah bawa-bawa aja ya teman-teman. Nggak tahu ini teh drop ini teh kalau dipakai war efektif apa enggak gitu ya. Bisa rata apa enggak. Soalnya ini teh tadi teh bukan asal sih, cuman pengen buat kontennya teh yang Yeti sama Titan gitu di TH14 teh Titan Elektro. Oke, tinggal sedikit lagi. Untung ini ya si jawaranya teh masih hidup sama si Archer 2 biji. Dan akhirnya rata. Ini base yang kedua yang mau di attack. Infernonya ada yang multi juga ya teman-teman. Dropnya sama yang kayak tadi. Nanti Una tulis di kolom deskripsi semuanya sama isi CC-nya. Kalau nurunin dropnya biasanya Una mah kalau bawa bat spell teh dilihat aja ya. Kadang kalau ada deket itu si Eagle Artillery atau yang si Widget Tower-nya tuh ngejajar gitu, misalkan ada dua apa ada tiga gitu baru diturunin dari arah situnya. TH-nya dapet, jangan lupa tadi siap-siap pakai reg spell biar langsung lari nggak kena racun dari TH-nya. Freeze-nya awet-awet dulu, kita turunin dulu si bat spell-nya dari sini.
Wijat sama archernya diemin dulu aja Wela ya. Lihat si Kon dulu nanti nuruninnya. Kalau misal di si defense-nya udah rada-rada bersih. Jawaranya di sini udah mati ya, teman-teman. Nah, ini bakalan abis lagi nih sama ini, sama katepel gara si bat spellnya teh ya. Suka nggak kontrol jadinya teh kan ke cabok itu ya, jadi abis nggak ketahuan, suka tiba-tiba abis begitu udah nggak ngeh. Tapi tenang aja karena ini masih banyak juga ya, ini tropnya yang masih hidup, ada Wijat, si BK-nya masih, terus teh Titan Elektronya masih hidup juga, si Queen-nya masih ada juga. Ini mah udah pasti rata ya, teman-teman. Udah dapet 96% poisonnya, nganggur juga ya, nggak dipakai, biarin aja. Tadi teh lupa ya, harusnya si Wijat-nya diturunin di sini tuh, masih ada sisa di situ. Tapi ini udah pasti rata ya, karena waktunya juga ada, masih ada sekitar 40 detikan. 98% dan akhirnya rata juga. Mungkin segitu aja dulu buat video TH14-nya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe juga. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.